Tonton terus laga sepak bola Open Turnamen Porsekem Cup 2018. Jangan lupa setiap Sabtu dan Minggu dan libur nasional. OTP 2018 semakin bergengsi. Nah, patuh Pak Karasko. Patuh apa Karasko? Karasko. Di mana? Di Borpuri. Udah di depan kantor kota. Pada sore hari ini kesebelasan FBC akan berhadapan dengan kesebelasan Agam Turki. Dua kesebelasan sudah berada di tengah-tengah lapangan hijau. Wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini adalah Bung Titi, dibantu oleh satu adalah Bung Ajir, oleh dua adalah Bung Aang. Dari stadium ini tempat kami melaporkan, kami ucapkan selamat menyaksikan dan ini adalah merupakan pertandingan kedua buat mereka. Terus darah kick off sudah dimulai dan pemain sudah bersiap-siap. Kita lihat saudara-saudara. Kita nantikan apakah banyak sekali para kita sekalian yang para penonton pemenang di sana kita lihat Papua Rosen. Ada pelanggaran, namun kita lihat sekarang. Lakukan sudah sekarang. Berkumpul sepuluh dari Antani Amadau. Warna 14 tampaknya pelanggaran terus dan bawah yang cukup sudah malah berhitung di Indonesia sudah sekarang. Daripada Uruguay, kawan baik daripada Bencari, kita lakukan sudah sekarang. Akan tetap itu. Provokasi sekalian saudara-saudara lakukan sudah ada juga berbahaya saudara-saudara tinggi ada atau di sana di sana kita dikasih nama sendiri depan kita bersama akan tetap bola akan tetap saudara-saudara saudara kos daripada kesebelasan akan tutup kos yang Karasko namun tidak ketekatan dan akhir yang sejak ketekatan yang betul daripada Karasko Ego Rosen kita lihat masih bukan satu kita lihat saudara-saudara akan coba amat yang betul juga sama dia terhadap kepada menginginkan warga yang betul terus harus dapat sekarang di dalam ini sudah lakukan ada Ronald Patungos lakukan sudah berikan sedek pada kepada menginginkan 16 kita lihat nomor 16 adalah Wengki Arun Joko datang lagi pemain teman akan menginginkan 3 di sana kita lakukan berlian Ronald Patungos kerja sama dia lakukan asli Ronald Patungos kita lakukan lakukan sudah cukup baik apakah Ronald Patungos lagi dapatkan kita lihat ambil sekat oleh Tony Amado dapatkan apa yang terjadi secara-cara Anas dapatkan mendapatkan kartu kuning sangat tertarik saya nak jadi terlihat apa tetapi dapatkan ambil saja oleh Tony Rico oleh Tony Rico cukup baik Ada tetap, 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 ada tetap
agar bisa menjuarai turnamen Persik Cup ini. Pemain asing. Persiapannya bagaimana ini? Menyaingi atau mengimbangi permainan-permainan yang bakal nanti lawan kita Dennis FC ya, karena kita juga sudah tahu dan sudah melihat permainan Dennis FC, dan tentunya motivasi untuk RBC setiap pertandingan harus menang. Pemain-pemain asing yang diturunkan oleh Dennis FC tentunya harus kita imbangi agar kita bisa melawan Dennis FC nanti. Berarti target juara ya Bang Adi ya? Siap, oke, ya. Harus juara. Selamat bertanding di 8 besar. Kita tunggu penampilan-penampilan terbaiknya di 8 besar. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Persek.